أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال تعالى في حديث قدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang dimuliakan Tuan Imam Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid Negara dan seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini sehinggalah ke saat ini, ternyata terlalu banyak nikmat, anugerah, pemberian-pemberian yang Allah SWT kurniakan kepada kita, yang mana Allah nyatakan dalam Al-Quran begitu banyaknya nikmat itu sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu semua berusaha bersungguh-sungguh untuk menghitung, membilang berapa banyak nikmat yang telah aku kurniakan kepada kamu, nescaya kamu akan lemah. Kamu tak akan mampu nak menghitung berapa banyak nikmat yang telah aku kurniakan kepada kamu. Walaupun begitu, kata alim ulama, nikmat yang kita tak mampu nak bilang ini baru nikmat dunia sahaja. Belum lagi nikmat syurga, belum lagi nikmat di akhirat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sepotong hadis, "Mad dunya fil akhirah." Tiadalah dunia ini jika dibandingkan dengan nikmat yang sedang menanti kita di dalam syurga, yang sedang menanti kita di alam akhirat, melainkan nikmat yang di dunia ini adalah seumpama satu orang di kalangan kamu mencelupkan hujung jarinya ke dalam lautan yang luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur bima yarji'." Maka lihatlah banyak mana air yang melekat di hujung jarinya, maka itulah banyaknya nikmat di dunia ini, sedangkan lautan daripada kenikmatan sedang menanti kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di dalam hadis kursi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam hadis kursi, "A'adatul ibadiyas salihin," aku telah pun mempersiapkan, aku telah pun menyediakan, aku telah pun menciptakan ketika mana manusia belum lagi lahir ke alam dunia, 50,000 tahun sebelum manusia dihadirkan ke alam dunia, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan satu wilayah, satu daerah, satu tempat tinggal, satu kediaman yang begitu indah, yang mana keindahannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi tersebut, menyampaikan pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala, indahnya syurga itu mala ainun ra'at, tidak ada mana-mana mata daripada mata manusia di dunia ini yang pernah menyaksikan betapa indahnya syurga yang Allah Subhanahu wa taala bakal wariskan kepada kita semua nanti di alam akhirat. Wala udhunun sami'at,
Dan sesungguhnya Allah beritahu dalam hadis kursi, keindahan, kemerduan, bunyi suara yang terdapat di dalam syurga Allah Ta'ala, bunyi nyanyian bidadari yang mana mereka akan menyanyi dalam syurga untuk suami mereka. Nahnul khalidat fala nab'asu abadan. Kamilah wanita-wanita yang akan hidup kekal abadi selama-lamanya, dan kami tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Nahnun na'imat fala nab'asu abadan. Kamilah wanita-wanita yang penuh dengan kenikmatan, tak akan kami menghalang suami kami daripada mengecapi kami. Wa nahnu radiyat, kamilah wanita-wanita yang selalu redha kepada suami kami. Fala tanasqatu abadan, kami tak pernah murka, kami tak pernah marah kepada suami kami untuk selama-lamanya. Fatuba liman kana lana wa kunna lahu, maka beruntunglah siapa yang dikahwinkan dengan kami dan kami menjadi milik mereka. Ini nyanyian yang begitu merdu, suara daripada bidadari yang mana suara mereka tak pernah didengari oleh manusia. Dan di dalam syurga juga Allah SWT beritahu keindahan syurga Allah SWT itu, wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Kerana itulah Nabi SAW beritahu, kalau kamu kehendaki, kamu bacalah firman Allah SWT di dalam surah Sajadah, iqra'u ma in syi'tum, kalau kamu kehendaki bacalah ayat ini. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tiada sesiapa pun di kalangan hamba kami yang bernyawa di kalangan manusia dan jin yang mengetahui apa bentuk nikmat yang sedang kami sembunyikan daripada pandangan mata mereka. Nikmat ini akan menjadi surprise yang besar di dalam syurga nanti. Allah SWT akan bagi kejutan yang besar kepada kita, yang mana seandainya Allah Ta'ala singkapkan sedikit daripada nikmat syurga itu kepada kita di dunia ini, nescaya akan sejuk mata kita. Jazaa'an bima kanu ya'malun, mata kita akan sejuk, hati kita akan menjadi tenang. Ini semua balasan bagi amal soleh yang kita kerjakan dalam sepanjang hidup kita di dalam dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa sekalian, masya-Allah, di dalam hadis ada menyebutkan kepada kita bahawasanya setelah mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kursi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, Allah menciptakan lauh, maka di saat itu Allah berfirman kepada qalam, uktubu maqadira kulli syai', uktub maqadira kulli syai' hatta qiyamis sa'ah, kamu tulislah takdir bagi segala sesuatu yang akan berlaku daripada hari ini sampai hari kiamat nanti. Masya-Allah, di kali itu qalam mula menulis. Maka setelah itu hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, setelah mana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang hebat, Allah telah menciptakan para-para malaikat. Di antara para malaikat yang diciptakan adalah malaikat Jibril AS. Maka setelah mana Allah menciptakan para-para malaikat, Allah SWT telah menciptakan dua makhluk, Masya Allah, yang paling hebat. Satu makhluk yang paling membahagiakan, paling menggembirakan, itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi makhluk yang paling mengerikan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak neraka diciptakan, aku tak pernah melihat seorang pun malaikat di kalangan sahabat-sahabat kami di langit, kata malaikat Jibril, yang tersenyum setelah mana mereka melihat bagaimana dahsyatnya azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ulama mengatakan Allah ciptakan syurga untuk kita? Kalau kita kaji sungguh-sungguh, hakikatnya tidak ada syurga untuk para-para malaikat. Tidak ada syurga untuk binatang-binatang. Tidak ada syurga untuk tumbuh-tumbuhan. Makhluk-makhluk lain yang senantiasa sibuk beribadat kepada Allah, tidak pernah melakukan satu dosa pun kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak diciptakan syurga untuk mereka. Sedangkan kita manusia hari-hari melakukan dosa, mulut melakukan dosa, mata melakukan dosa, lidah melakukan dosa, hati melakukan dosa, fikiran kita melakukan dosa, seluruh perbuatan kita lahir banyak melakukan dosa. Tetapi kerana Allah terlalu sayang kepada manusia, Allah terlalu kasih kepada manusia, walaupun manusia makhluk yang paling pendosa, tetapi Allah Subhanahu telah buat keputusan, manusialah yang bakal menjadi penghuni-penghuni syurga aku. Yang mana masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan syurga yang pertama yang Allah telah ciptakan adalah syurga Jannatu Adn. Yang mana dikatakan di dalam hadis bahawasanya dalam banyak-banyak syurga yang Allah telah ciptakan, hanya syurga Jannatu Adnin atau syurga Jannatul Firdaus yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya yang mulia.
sungai-sungainya, kebun-kebunnya, taman-tamannya, istana-istananya, seluruh keindahan-keindahan yang terdapat di dalam syurga Jannatul Firdaus, seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasa Allah yang maha hebat, yang mana ulama mengatakan siling ataupun bumbung ataupun kubah bagi istana-istana bagi manusia di dalam syurga Jannatul Firdaus adalah diperbuat dan adalah merupakan arasy Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Arasy adalah makhluk yang paling indah, yang paling cantik, yang mana masya Allah di dalam syurga Jannatul Firdaus itulah ada lautan daripada lautan madu, ada laut daripada lautan arak, ada lautan air yang jernih, dan ada lautan daripada susu yang akan dialirkan ke seluruh syurga-syurga yang ada di bawahnya. Daripada syurga Jannatul Firdaus itulah mengalir 4 batang anak sungai, ia ke syurga yang di bawahan, yang mana Allah telah beritahu dalam Al-Quran, matsalul jannati allati wa'idal muttaqun, perbandingan syurga yang aku ciptakan untuk hamba kami yang bertakwa, fiha anharum min ma'in ghairi asin, dalam syurga di bawah sana terdapat sungai yang mana di air dia, cairan dia isinya adalah daripada air yang tidak pernah payau dan begitu sedap untuk diminum. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungai-sungai di syurga tidak bertebing, bahkan Allah Subhanahu telah jadikan sungai itu begitu saja di udara. Masya-Allah, di atas lantai maka begitu saja keadaan sungai, boleh kita tanpa terjun ke dalam sungai, kita jalan-jalan berlari terus masuk ke dalam sungai tersebut, yang mana di birai-birai sungai tersebut Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan masya-Allah di pinggir-pinggir sungai tersebut diciptakan butiran-butiran mutiara yang akan membentengi sungai tersebut, di atasnya, di tengahnya dan di bawahnya. Inilah sungai-sungai yang terdapat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu, sungai yang mana cairannya adalah susu yang mana isinya tak akan pernah busuk, tak akan pernah hamis, tak akan pernah basi. Fiha anharum min khamril ladzatil lisharibin, di dalamnya terdapat sungai yang isi kandungannya adalah air arak yang sangat lazat untuk diminum oleh orang yang suka meminum sesuatu. Wa anharum min asalil musaffa, dan di dalam syurga itu terdapat sungai yang diperbuat daripada madu yang begitu jernih. Di syurga di bawah, tetapi syurga Jannatul Firdaus bukan sungai tetapi lautannya, dia punya muara dia, tempat berkumpulnya segala madu, berkumpulnya segala susu, tempat berkumpulnya segala cairan arak, tempat berkumpulnya air-air jernih adalah syurga Jannatul Firdaus. Syurga yang begitu indah, yang begitu cantik. Setelah mana Allah ciptakan syurga Jannatul Adnin, Allah beritahu kepada syurga Jannatul Adnin, beritahulah sesuatu, cakap sesuatu, takallami, cakaplah kamu akan sesuatu. Di kali itu syurga Jannatul Adnin telah mengatakan, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang beriman di kalangan manusia. Masya-Allah, ini kata-kata daripada syurga Jannatul Firdaus, syurga Jannatul Adnin. Maka setelah daripada itulah barulah Allah SWT menciptakan syurga-syurga yang di bawah, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ciptakan syurga ini ada 100 tingkat. Lapisan yang pertama diperbuat daripada perak. Lapisan yang kedua, syurga itu masya-Allah diperbuat daripada emas, dan lapisan yang ketiga daripada mutiara, dan daripada lapisan keempat sampai yang ke-100 diperbuat daripada batu-batu permata yang tak pernah diketahui, yang tak pernah dikenali oleh sesiapa pun di kalangan manusia, yang mana masya-Allah ketika mana syurga telah dilengkapkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sebelum aku hantar manusia ke muka bumi untuk menjalani ujian daripada aku supaya aku dapat wariskan mereka syurga ini nanti, maka pergilah kamu meninjau-ninjau bagaimana keadaannya, indahnya syurga yang aku ciptakan. Maka dikala itulah malaikat Jibril alaihissalam, walaupun dia bukan manusia macam kita, malaikat tidak ada nafsu, tengok makanan tidak menyelerakan dia, tengok isteri yang cantik tidak memikat dia, tetapi Jibril alaihissalam begitu teruja bila mana masuk ke dalam syurga, menjelajahi taman-taman syurga, tengok istana-istana dalam syurga, tengok bilik-bilik dalam syurga, tengok menara-menara dalam syurga, tengok pokok-pokok dalam syurga, sehingga Jibril alaihissalam balik dengan begitu puas, begitu seronok, begitu bangga datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tanya pada Jibril alaihissalam, apa yang kamu dapati dalam syurga yang aku ciptakan wahai Jibril? Masya-Allah, wahai Allah, tabarakallah, maha suci engkau ya Allah. Aku baru saja pulang daripada satu tempat, siapa
sahaja yang tahu tentang tempat ini, dia pasti akan berusaha sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam tempat ini. Maka setelah mana Allah ciptakan syurga, maka di kali itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Allah telah liputi syurga dengan perkara yang bertentangan, yang bercanggah dengan hawa nafsu manusia, iaitu amalan-amalan agama. Allah liputi syurga dengan iman, dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan sedekah, dengan Quran, dengan zikir, sehingga siapa nak masuk syurga tidak akan dapat masuk ke syurga melainkan dengan salah satu daripada jalan-jalan untuk masuk ke dalam syurga tadi, jalan-jalan hidayah, jalan-jalan iman, jalan-jalan amal yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah mana Allah ciptakan syurga, juga Allah ciptakan neraka yang begitu menakutkan. Setelah mana Jibril alaihissalam melihat keadaan neraka, Allah Subhanahu Wa Taala balik bagi laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai Allah, aku baru balik daripada satu tempat yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Siapa yang dengar tentang neraka, dia pasti akan berusaha sedaya upaya untuk lari daripada neraka-Mu, ya Allah." Maka di kala itu setelah mana Jibril alaihissalam balik, Allah telah liputi neraka, "Huffatin naru bisyahwat." Allah liputi neraka dengan hawa nafsu manusia, dengan amalan-amalan, dengan hiburan-hiburan yang boleh menyeronokkan hati manusia. Maka dengan maksiat, dengan dosa kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bila mana Jibril alaihissalam tengok neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan hawa nafsu manusia, kata malaikat Jibril, "Aku khawatir sekarang tak ada siapa di kalangan manusia mampu meloloskan diri daripada neraka-Mu, ya Allah." Maka setelah itu hadirin rahmati Allah, Allah buat keputusan untuk hantar kita ke alam dunia, yang mana masya Allah kedatangan kita ke alam dunia pada hakikatnya, kata alim ulama, tak perlu Allah Ta'ala hantar kita ke dunia untuk membuktikan siapa kita. Nak tahu kita ahli syurga ke ahli neraka, Allah yang maha luas ilmunya, dia dah tahu dah hari terakhir kita berada dalam dunia ni, kita akan mati dengan husnul khatimah ataupun dengan su'ul khatimah. Allah Ta'ala tak perlu hantar kita ke dunia. Tetapi Allah Ta'ala tidak suka membuat satu perkara tanpa pembuktian. Nanti para-para malaikat akan tertanya kepada Allah, "Ya Allah, si fulan ini duduk di syurga Jannatul Firdaus, apa amalan dia, wahai Allah? Apa kelebihan yang dia ada?" Tetapi masya Allah, bila datang ke alam dunia, Allah SWT beritahu ciri-ciri ahli syurga Jannatul Firdaus dalam suratul Mu'minun. Allah mengatakan, "Qad aflahal mu'minun," sesungguhnya berjayalah orang-orang beriman, "alladzina hum fi salatihim khashi'un." Ciri-ciri penghuni syurga Jannatul Firdaus, yang pertama mesti khusyuk di dalam solatnya. Yang kedua, masya Allah, ciri-ciri ahli syurga Jannatul Firdaus, "walladzina hum qad aflal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun." Ciri-ciri penghuni syurga Jannatul Firdaus, mereka mengindarkan diri mereka, menjauhkan diri mereka daripada melakukan perkara yang sia-sia, yang tidak berfaedah dalam dunia ini, perkara-perkara lara. Dan yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah, "walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun." Ciri-ciri ahli syurga Jannatul Firdaus, mereka akan bayar zakat, sama ada zakat yang fardu ataupun sedekah ataupun hadiah ataupun sumbangan. Mereka paling banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. "Walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun." Mereka jaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim, melainkan mereka salurkan syahwat mereka kepada isteri mereka, au ma malakat aymanhum, ataupun kepada hamba sahaya mereka, fa innahum ghairu malumin, di saat itu mereka tidak akan dicela, faman yataghaw wara adzalika fa ulaika humul adud. Siapa yang melepaskan nafsunya selain daripada isteri dan hamba sahaya, mereka adalah golongan yang telah melampaui batas. "Walladzinahum li amanati mu'ahdim ra'un." Ahli syurga Jannatul Firdaus, mereka selalu menunaikan amanah, jujur di dalam segala perbuatan mereka lakukan. "Walladzinahum ala salawatihim yuhafizun." Dan mereka selalu ambil berat tentang solat, pelihara solat mereka. Allah mengatakan, "Ulaika humul warithun." Mereka adalah generasi pewaris. "Alladzina yarithunal firdaus." Mereka akan mewarisi syurga Jannatul Firdaus. "Hum fiha khalidun." Mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah beritahu lagi kepada kita ciri-ciri siapa yang bakal menjadi penghuni syurga Jannatul Firdaus. "Innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum Jannatul Firdaus nuzula." Sesungguhnya orang yang menyempurnakan iman dan amal mereka, mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga Jannatul Firdaus. "Khalidina fiha la yabghuna anha hawala." Mereka akan kekal di dalam syurga Jannatul Firdaus
dan mereka tak nak minta pindah daripada Allah SWT, tak nak pindah ke mana-mana dah, kerana penghuni syurga Jannatul Firdaus mereka adalah jiran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jiran kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jiran kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jiran kepada nabi-nabi yang terdahulu, jiran kepada para-para awliya, para-para fuqaha, yang mana masya-Allah nanti orang yang pertama akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke syurga adalah daripada para-para nabi dan para-para syuhada. Mereka akan terus naik ke syurga yang paling tinggi, yang paling tinggi daripada syurga Jannatul Firdaus, puncaknya dinamakan Wasilah. Itulah syurga yang tertinggi, yang paling istimewa, diciptakan oleh Allah untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin rahmati Allah, diceritakan oleh Sayyidina Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Sayyidina Umar bagaimana keadaan syurga Jannatul Firdaus itu. Dikatakan sesungguhnya syurga Jannatul Firdaus ini, kalau syurga di bawahnya seluruh hiasan-hiasan kenikmatan-kenikmatan, taman-taman bunganya, kebun-kebunnya, sungai-sungainya terletak di luar daripada istana, tetapi bagi penghuni syurga Jannatul Firdaus tidak perlu keluar daripada istana. Seluruh nikmat tadi Allah kumpulkan di dalam istana, lautan di dalam istana, sungainya di dalam istana, masya-Allah segala shopping mall, pasar-pasarnya pun di dalam istana. Mereka tak perlu keluar daripada istana mereka untuk mencari sesuatu kenikmatan. Tetapi kadangkala ahli syurga Jannatul Firdaus bila mereka dah orang kata bukan bosan sebenarnya, bila mana mereka dah berminat untuk keluar daripada syurga, maka di kala itu akan mereka buka pintu syurga Jannatul Firdaus, maka di saat itu apa yang akan berlaku, terpancar daripada wajah mereka satu cahaya yang terang benderang, sehingga orang syurga yang duduk di syurga bawah-bawahan mereka akan tahu bahawa si masya-Allah ini adalah merupakan cahaya daripada wajah penghuni syurga Jannatul Firdaus, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang pertama di kalangan umat ini yang akan masuk ke dalam syurga, wajah mereka cantik putih berseri-seri seumpama bulan purnama yang tengah mengambang. Itulah kecantikan wajah ahli syurga. Yang pertama, golongan yang kedua di kalangan umat ini akan masuk ke dalam syurga sedangkan wajah mereka bercahaya bergemerlapan seumpama bintang-bintang di langit. Itulah kecantikan wajah ahli-ahli syurga, yang mana dikatakan akan keluar satu haruman daripada penghuni syurga Jannatul Firdaus, yang mana haruman tadi dicium oleh seluruh makhluk-makhluk yang berada, manusia-manusia yang berada di syurga di bawah, dan mereka katakan inilah minyak wangi, inilah haruman kasturi daripada penghuni syurga Jannatul Firdaus. Nampaknya hari ini penghuni syurga Jannatul Firdaus mereka buka pintu mereka, mereka nak bersiar-siar keluar daripada istana mereka. Inilah keadaan yang berlaku. Sehingga hadirin rahmati Allah, ketika mana kita datang ke alam dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara insan yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi berkesempatan menjelajahi syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi balik, Nabi cerita dekat kita. Sebab apa? Nabi nak kita semua masuk syurga. Nabi sayang kepada kita semua. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita satu persatu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tanah di syurga ini Allah Taala ciptakan daripada al-miskul azfar, iaitu satu kasturi yang sangat-sangat wangi, yang sangat harum baunya. Itulah tanah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi sallallahu juga, sesungguhnya sekecil-kecil syurga yang Allah Taala wariskan kepada orang yang terakhir masuk syurga di kalangan umat akhir zaman, dalam sepotong hadis, besarnya syurga itu adalah 2000 tahun perjalanan kalau nak diukur keluasan daripada timur ke barat, utara dan ke selatan. Sekecil-kecil syurga yang Allah Taala akan berikan kepada kita nanti, tiap-tiap orang di kalangan kita akan ada kerajaan masing-masing, akan ada istana masing-masing, akan ada bidadari masing-masing. Di bawah kita akan ada 80,000 malaikat yang akan menjadi khadam berkhidmat kepada kita untuk selama-lamanya. Di bawah kita akan ada wildan-wildan yang begitu cantik, yang begitu indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura." Bila kamu tengok wajah wildan itu, kamu sangka mereka bukan manusia, mereka adalah butiran-butiran mutiara yang sedang bertaburan di hadapan kamu. Inilah keindahan syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batu-batu kerikil di dalam syurga Allah Ta'ala taburkan di seluruh permukaan syurga itu, batu permata luk-luk dan marjan, permata intan belian, permata zabarjat ditaburkan sebanyak-banyaknya dalam syurga Allah Ta'ala. Dan pasir-pasir di dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taburkan butiran-butiran mutiara yang seumpama pasir yang begitu banyak. Dan di kala itulah masya-Allah
rumput-rumput di syurga Allah ciptakan daripada bunga-bunga za'faran yang begitu wangi. Dan di dalam taman syurga terdapat taman-taman bunga-bunga yang begitu wangi daripada bunga-bunga raihan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok di syurga nanti batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta. Kamu boleh petik buah tersebut sambil berdiri, sambil duduk, sambil kamu berbaring. Inilah keadaannya tempat tinggal kamu di dalam syurga, yang mana dalam syurga nanti ada kediaman-kediaman yang mana Allah SWT nyatakan kepada kita dalam Al-Quran, wa masakin tayyibatan fi jannati adnin, ke tempat-tempat kediaman-kediaman, residence-residence yang begitu mewah, yang begitu hebat, yang mana masya Allah Allah ciptakan di dalam syurga Jannatul Adnin. Nanti dalam syurga ada istana kusur. Kata Nabi SAW, ada sebiji istana diperbuat daripada emas. Sebiji istana di sana pula, di wilayah lain, di negeri lain, Allah buat daripada perak. Sebiji istana daripada mutiara. Sebiji istana daripada zabarjad. Sebiji istana daripada permata delima. Diciptakan banyak istana kepada mereka, yang salah satu daripada amal yang mereka akan mendapat istana di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang membina rumah Allah Taala dalam dunia. Maka akan diciptakan untuk mereka kusur-kusur, mahligai-mahligai, palace-palace di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana dhaminun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqan. Aku jamin sebuah mahligai yang akan dibina di pinggir tasik dalam syurga Allah Taala, liman tarakal mira'a wa in kana mazihan, orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqan, sekalipun dia adalah di pihak yang benar, dia tak nak berdebat dengan orang, ditinggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar, nanti di hari kiamat Allah ciptakan untuk dia sebuah istana di pinggir tasik di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ana dhaminun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku jamin sebuah mahligai di tengah-tengah syurga, masya-Allah, di tengah-tengah bukit di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang meninggalkan bercakap bohong sekalipun dalam keadaan bergurau senda. Masya-Allah. Dan yang ketiga, Nabi SAW bagi tahu, ana dhaminun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Aku jamin sebuah mahligai di puncak syurga bagi mereka yang menyempurnakan akhlak yang mulia dalam kehidupan dunia. Maka kerana itulah hadirin rahmati Allah, dalam syurga Allah telah ciptakan istana-istana. Dalam syurga ada tiang-tiang, yang mana dalam sepotong hadis Nabi SAW beritahu, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya dalam syurga nanti ada kamar-kamar, min alwanil jawahir, daripada warna-warna intan belian. Masya Allah, yura zahiruha min batinha, dapat kita lihat luarnya daripada dalam dan dalamnya daripada luar. Maknanya syurga ni transparent, boleh nampak luar dalam dia. Masya Allah. Dan kata Nabi SAW, fiha minan na'im wa thawab wal karamah, di dalamnya terdapat berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai ganjaran, berbagai-bagai kemuliaan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar, yang tak pernah dilihat oleh mata manusia, yang tak pernah didengari oleh telinga manusia, dan kenikmatan tersebut begitu hebat tak pernah terlintas dalam hati manusia. Qulna ya Rasulullah, kami tanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, liman hadhil ghuraf, untuk siapa kamar-kamar itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman afsha salam, bagi umat aku yang suka menyebarkan salam, wa at'am ta'am, suka jamu makan kepada kawan-kawan, maka wa adama siyam, berterusan dalam keadaan berpuasa, wa salla bil lail wan nas niyam, dia sibuk sembahyang tahajud ketika mana kawan-kawan yang lain sedang nyenyak tidur. Inilah syurga yang Allah telah ciptakan. Dalam sepotong hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dan Imam Tabrani, Imam Abu Syekh, Imam Baihaqi, daripada Imran bin Husain dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kedua-duanya mengatakan, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa makna wa masakin at-tayyibah, apa makna kediaman-kediaman yang mewah di dalam syurga nanti. Maka dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, qasrun fil jannati min lu'lu'ah. Maka yang dimaksudkan dengan kediaman yang mewah itu sebuah istana dalam syurga yang diperbuat daripada permata lu'lu', daripada permata intan belian. Fi dhalikal qasri sab'una daran, di dalam istana itu terdapat 60-70 buah rumah, min yaqutatin hamra, yang rumah tersebut diperbuat daripada permata delima yang berwarna merah. Masya-Allah, dalam istana yang begitu besar, masya-Allah, di dalamnya, dalam istana tersebut
istana yang diperbuat daripada intan belian tadi, di dalamnya ada 70 buah rumah yang diperbuat daripada permata delima yang berwarna merah. Fi kulli darin sab'una baitan, di dalam setiap rumah ada pula 70 rumah yang lain. Maksudnya rumah tadi, dar ini rumah yang besar macam wisma, di dalamnya ada pula 70 rumah yang lain. Masya-Allah, yang mana min zamratin khadra, diperbuat daripada permata zamrud yang berwarna hijau. Rumah-rumah tersebut, fi kulli baitin sab'una sariran, setiap rumah itu mempunyai 70 katil. Masya-Allah. Ala kulli sariran sab'una firasyan, di atas setiap daripada katil itu ada 70 hamparan. Min kulli launin ala launin firasyin, maka dikatakan daripada setiap warna, daripada warna-warna firas itu, zaujatu min hurul ain, ada isteri yang mana merupakan bidadari yang akan, yang begitu cantik jelita wajah mereka, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cantiknya bidadari itu diciptakan daripada tiga unsur. Allah sebut dalam Quran, inna ansya'nahunna insya'a, kami ciptakan bidadari dengan penciptaan yang sangat hebat. Diciptakan bidadari daripada za'faran, daripada kafur, dan daripada kasturi, daripada ambar. Allah telah ciptakan isteri yang begitu cantik untuk manusia di dalam syurga nanti. Fi kulli baitin sab'una ma'idah, di dalam setiap rumah itu terdapat 70 makanan, 70 hidangan. Ala kulli ma'idatin sab'una launan min at'am, bagi setiap hidangan tadi ada 70 jenis daripada makanan. Fi kulli ghadatin min al-quwa ma ya'ti dhalika ajma'u, yang mana pada setiap pagi akan dihidangkan 70,000 hidangan untuk kita makan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan-kenikmatan yang Nabi ceritakan kepada kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepotong hadis yang lain Nabi beritahu, sesungguhnya rumah kamu di syurga nanti, sir, dinding rumah kamu, labinatun min zahab, seketul batu yang menjadi dinding rumah kamu dalam syurga nanti, diperbuat daripada emas batunya, batu-batanya, walabinatun min fiddah, walabinatun min fiddatin bayda, seketul batu yang kedua diperbuat daripada perak yang warna putih, walabinatun min yaqutatin min zabarjadin khadra, diperbuat juga seketul batu daripada permata zabarjad yang berwarna hijau, walabinatun min yaqutatin hamra, dan seketul batu dinding rumah kamu adalah permata delima yang berwarna merah, pasirnya adalah daripada mutiara, wa milatuha almisk, dan simennya adalah kasturi-kasturi. Ini kenikmatan-kenikmatan yang Nabi cerita kepada kita, supaya kita yang hidup di dunia ini jangan terpedaya dengan keindahan dunia sehingga kita terlupa kepada syurga Allah Ta'ala yang begitu luas, yang mana Allah hantar kita ke alam dunia ini sekejap untuk kita merebut tempat yang paling tinggi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah hadirin rahmati Allah, ketika mana Nabi sampaikan hadis ini kepada sahabat, bahawa sesungguhnya siapa yang mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan masuk syurga ala ma kana alaihi minal amal, walau apa keadaan amalan dia sekalipun, dia akan tetap masuk syurga. Masya Allah, Sayyidina Abu Zar tak puas hati, ya Rasulullah, wa in zana wa in sariqa, kalau dia berzina dan mencuri, apakah dia masih masuk syurga? Nabi kata, wa in zana wa in sariqa, sekalipun dia berzina dan mencuri, kalau dia bertaubat, pasti Allah telah akan masuk ke dalam syurga. Wa in zana wa in sariqa, ya Rasulullah, kalau dia berzina dan mencuri, wahai Rasulullah, adakah dia akan tetap masuk syurga? Nabi kata, wa in zana wa in sariqa. Tak puas hati Abu Zar, kali ketiga tanya lagi, kalau dia berzina dan mencuri pun masuk syurga lagi? Nabi kata, ya, selagi mana dia mengucapkan kalimah La ilaha illallah, dia pasti berpeluang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis tu sahabat Nabi kata, kalau begini keadaan dia, afala nubashirun nas, patut kita sampaikan berita ini kepada seluruh manusia supaya semua orang Islam happy, tidak perlu risau-risau, tak perlu nangis-nangis, tak perlu sedih-sedih. Maka dia kata oleh Nabi SAW, jangan, kerana sesungguhnya Allah telah menciptakan 100 darjat bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selagi mana mereka hidup di dunia, biarkan mereka merebut tempat-tempat yang tinggi di dalam syurga Allah Taala. Dan syurga yang paling tinggi Allah Taala ciptakan untuk mereka yang paling banyak susah payah dalam kehidupan mereka di alam dunia ini. Kerana sesungguhnya Nabi SAW beritahu, 100 darjat tadi kamu tak akan mampu capai ke tahap yang tertinggi, tak mampu sampai ke syurga Jannatul Firdaus dengan amal ibadat kamu yang begitu sikit di dunia ini.
melainkan Allah Ta'ala bantu kamu. Allah bagi sakit pada kamu, Allah bagi susah payah pada kamu, Allah bagi ujian kepada kamu. Bila mana kamu bersabar, Allah nyatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sempurnakan ganjaran bagi orang yang bersabar di kalangan manusia ini, ganjaran mereka bighairi hisab, dengan ujian tadi darjat mereka ditingkatkan sampai ke setinggi-tinggi darjat. Masya-Allah, hadirin dan rahmat Allah Subhanahu sekalian, Nabi SAW pernah ceritakan perkara ini kepada para-para sahabat, bagaimana nanti keadaan kita masuk ke dalam syurga. Tadi Nabi cuma cerita struktur saja, struktur syurga, yang mana kata Nabi SAW, bila tiba bulan Ramadan Al-Mubarak, setiap tahun Allah telah akan hias pada malam yang pertama bulan Ramadan, maka syurga kita pada tahun ini insya-Allah akan menjadi lebih cantik, lebih indah, lebih menarik, lebih menawan daripada syurga kita pada tahun yang lepas berkali-kali ganda. Sehingga akhirnya syurga pun akan bertanya, bidadari pun bertanya, wahai Jibril, malam apakah ini? Apakah malam Lailatul Qadar? Maka dijawab oleh Malaikat Ridwan, menjawab, sesungguhnya ini adalah malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Masya Allah, begitu kagumnya syurga bertanya kepada Allah, wahai Allah, kami dah dihias begitu cantik, setiap tahun kami semakin cantik, semakin indah, bilakah masanya engkau nak pulangkan, engkau nak serahkan ahli syurga kepada kami, supaya kami nak layan mereka dengan layanan yang begitu istimewa, yang paling hebat. Allah SWT mengatakan, yushiku ayyakun, masanya telah hampir tiba, tak lama lagi. Masya Allah, asalkan dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di saat itulah peluang kita akan masuki pintu gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis Nabi SAW menyebut, ketika mana seluruh ahli-ahli syurga berjaya merintasi, mereka melintasi titian siratal mustaqim yang panjangnya 1500 tahun perjalanan. Masya Allah, kejayaan satu orang manusia bukanlah pada hartanya, bukanlah pada pangkatnya, bukan pada darjatnya, tetapi kejayaan satu orang manusia dalam hidup dia bila mana dia berjaya melintasi, menyeberangi titian sirat sampai selamat ke seberang sana, tak jatuh ke dalam neraka Allah Ta'ala. Kerana sebelum nak masuk ke syurga, maka dia kita akan merentasi neraka. Neraka di bawahnya, Masya Allah, yang mana kata Nabi SAW, neraka jahanam itu kalau dicampak seketul batu daripada tebing neraka jahanam, 70 tahun jatuh, belum sampai ke dasarnya. Di atas neraka jahanam itulah Allah Ta'ala letakkan titian siratal mustaqim, yang mana tajamnya seperti mata pedang, halusnya seperti selai rambut, yang mana nanti bila tiba giliran kita melintasi titian siratal mustaqim, malaikat akan beritahu, sekarang silakan giliran kamu melintas titian siratal mustaqim. Masya Allah, kita bayangkan tuan-tuan, kalau kita ni ada kekuatan manusia biasa, kita berlari daripada kita pergi ke pulau, kita nampak di tengah sana ada pulau di tepi laut ini, di tengah-tengah, di sebalik laut ini ada pulau di tengah-tengah, dekat saja. Kita berlari sekuat-kuat hati, cuba nak melintas, nak terjun sampai ke seberang sana, rasa-rasanya dengan kekuatan kita tak mampu menyampaikan kita ke sana. Tetapi dengan kekuatan iman dan amal yang kita lakukan, Allah SWT akan sampaikan kita ke seberang sana. Nabi SAW mengatakan, sebahagian di kalangan umat aku menyeberangi titian sirat, Masya Allah, seperti kilat, seperti peti yang menyambar, Masya Allah, begitu pantas. Ada di kalangan umat aku yang menyeberangi titian sirat, meluncur seperti burung yang sedang terbang, Masya Allah. Ada umat aku melintasi titian sirat seperti kuda yang berlari pantas. Dan ada di kalangan umat aku berlari di atas titian sirat, ada umat aku berjalan dan merangkak di atas titian sirat, yang berjalan dan merangkak pasti ditarik oleh kalalik pencangkuk untuk masuk jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, mengapa Allah hantar kita ke dunia sebelum masuk ke dalam syurga, supaya kita menghargai pemberian daripada Allah Taala. Kalau kita dapat percuma masuk syurga, mungkin kita tak akan menghargai. Tetapi bila mana kita berpeluang selamat sampai ke seberang sana pun, dah satu kesyukuran yang sangat besar, dah lega sangat dah sampai ke seberang sana. Masya Allah, bila sampai di seberang sana, tebing syurga belah sana, di kali itulah Nabi SAW sedang menanti kita semua, duduk di atas seekor unta yang diperbuat daripada emas, yang mana unta tadi dipimpin oleh Sayyidina Bilal Al-Habshi radhiyallahu anhu. Nabi turun daripada unta, Nabi akan aturkan 120 saf, 120 barisan ahli-ahli syurga. Di setiap barisan tadi akan ada ketua mereka yang akan diberikan panji-panji, ketua orang yang berzikir, ketua alim ulama adalah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia akan pegang panji-panji ulama, seluruh ulama akan duduk di belakang Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu.
anhu, Sayyidul Syuhada ya Hamzah, ketua orang mati syahid adalah Sayyidina Hamzah. Dia akan pegang bendera syuhada untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Nabi Isa akan pegang satu bendera. Nabi Muhammad SAW akan diberikan liwa'ul hamdi, bendera yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Satu berita gembira daripada Nabi SAW mengatakan, daripada 120 saf ahli syurga, 80 daripadanya adalah untuk umat Muhammad SAW. Sampai di pintu gerbang syurga Allah SWT, Nabi SAW beritahu syurga ni ada 8 pintu gerbang, yang mana temboknya daripada emas, dia punya pintu daripada mutiara, yang mana nanti Nabi SAW akan ketuk pintu tersebut. Masya Allah, bila sampai, malaikat Ridwan akan bertanya, siapa kamu yang berani mengetuk pintu syurga? Dia jawab, ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetuk pintu syurga. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tak diizinkan untuk sesiapa pun untuk mengetuk pintu syurga, dan tak akan dibukakan pintu syurga melainkan hanya kepada mereka yang bernama, orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, kalau begitu, bergembiralah kamu, bersiap sedialah kamu, wahai semua ahli-ahli syurga, penjaga-penjaga syurga. Sebentar nanti ahli syurga akan masuk ke dalam syurga kita, dan kita bersiap sedia untuk melayani mereka dengan layanan yang paling istimewa. Di kala itu, 88 pintu syurga akan Masya Allah dibukakan. Tetapi di kalangan manusia, ada mereka yang mana Masya Allah nama mereka dipanggil daripada 88 pintu syurga. Mereka boleh masuk daripada pintu mana yang mereka kehendaki. Salah satu daripadanya adalah mereka yang selalu lepas ambil semayang membacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Dibukakan 88 pintu syurga untuk menyambut kepulangan dia nanti, untuk masuk ke pintu gerbang syurga Allah Ta'ala. Salah satu di kalangan mereka yang diletakkan, disebutkan nama mereka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nama dia dipanggil daripada 88 pintu syurga, boleh pilih pintu mana yang dikehendaki. Masya Allah, hadirin rahmati Allah, bila mana Nabi SAW adalah yang pertama masuk ke dalam syurga, para-para Nabi dan para-para sahabat, para-para syuhada, dan dipanggil para-para imam, para-para muazzin. Muazzin yang pertama akan dipanggil untuk masuk ke dalam syurga adalah muazzin Masjidil Haram, muazzin Masjid Nabawi, dan muazzin Masjid Baitul Maqdis akan dipanggil untuk Masya Allah mereka memasuki pintu gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu azan. La ilaha illallah.
Jadi hadirin yang rahmati Allah SWT sekalian, ketika mana seluruh ahli syurga bergerak memasuki pintu gerbang syurganya Allah SWT, yang mana kata Nabi SAW, jarak di antara dua daun pintu di syurga Allah SWT adalah sejauh 2 bulan perjalanan. Tapi akan tiba satu hari di mana seluruh pintu-pintu syurga Allah SWT akan penuh sesak dengan begitu ramainya umat Muhammad SAW memasuki pintu gerbang syurganya Allah SWT. Setelah mana kita masuk ke dalam syurga, ada satu riwayat mengatakan sesungguhnya Allah SWT akan menjamu kita semua dengan satu jamuan yang begitu hebat, yang mana menu hidangannya adalah 60 ribu jenis juadah makanan. Boleh jadi Allah SWT akan himpunkan seluruh ahli syurga di dalam satu dewan yang begitu besar. Di saat itulah Allah SWT akan jamu kita dengan makanan yang begitu istimewa. Dan daripada banyak-banyak menu, dua menu yang paling lazat, yang pertama adalah hati ikan yang begitu besar, boleh dikatakan ikan paus. Dan juga yang kedua adalah daripada daging-daging daripada lembu syurganya Allah SWT. Itulah menu yang paling lazat. Setelah daripada kita menikmati jamuan hidangan daripada Allah SWT, nuzulan min ghafur rahim, hidangan daripada Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, setelah itu akan datang para-para malaikat membawa unta yang diperbuat daripada emas untuk menyambut kita, bawa balik kita ke rumah kita masing-masing. Sesampai di pintu syurga rumah kita, yang mana kata Nabi SAW, rumah kamu di syurga ada 4 buah pintu. Yang pertama, Masya Allah, daripada pintu itu datang malaikat-malaikat untuk ziarah kamu. Mereka akan masuk daripada pintu tersebut. Ada satu lagi pintu khas untuk bagaimana kaum kerabat kamu, keluarga kamu datang ziarah kamu. Satu lagi pintu dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk daripada pintu tadi kita akan pergi menziarahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu lagi pintu di syurga, daripada pintu tadi kita boleh berdialog dengan ahli neraka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Demi Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu nanti bila balik ke syurga, kamu lebih kenal rumah kamu di syurga sama macam kamu mengenali rumah kamu di dunia ini. Sebagaimana kita tak pernah sesat di dunia, tak pernah tersalah, tetapi bila kita balik ke rumah kita, kita selesa. Begitulah keadaannya bila kita masuk ke dalam syurga. Masya Allah, dibukakan pintu, maka menanti di hadapan kita, Masya Allah, ribuan para-para malaikat, 80 ribu para-para malaikat menanti untuk menyambut, untuk menghiburkan kita, untuk melayani kita dengan layanan yang begitu istimewa. Maka sampai di sanalah, barulah kita akan melihat betapa hebatnya syurga Allah SWT. Tidak terbayang, tidak tergambar keadaan dia, yang mana ahli syurga nanti bila mana mereka masuk ke dalam syurga, wajah mereka akan diputihkan oleh Allah Ta'ala, dibersihkan oleh Allah SWT, dijernihkan oleh Allah SWT. Dan mereka masuk ke dalam syurga, di dalamnya lah mereka akan melihat bagaimana indahnya taman-taman syurga Allah SWT. Mereka akan petik buah-buahan di dalam syurga, yang mana dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan qutufuha daniyah, dahan-dahan di syurga akan merendahkan supaya kita dapat memetik buah tersebut dengan semudah-mudahnya dalam perjalanan kita menuju ke istana kita semua masing-masing. Dan di sana nanti akan disediakan sebuah pelamin yang begitu besar, pelamin yang begitu hebat, yang begitu mewah. Di sanalah Allah SWT akan mengahwinkan kita semua dengan bidadari-bidadari dalam syurga Allah Ta'ala. Wazawwajnahum bihurin ain, kami akan nikahkan mereka dengan bidadari, yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap laki-laki ahli syurga akan dikahwinkan dengan 72 orang bidadari, 2 daripada wanita dunia, 70 daripada wanita syurga Allah SWT. Tetapi isteri kita di dalam syurga nanti, seandainya wanita solehah, dia adalah taat kepada Allah Ta'ala, kecantikannya adalah berlipat kali ganda lebih cantik, lebih indah daripada bidadari biasa. Itulah kenikmatan yang sedang menanti kita di dalam syurga Allah SWT. Dan akan tiba satu hari nanti, setelah mana ahli syurga mengecap berbagai-bagai nikmat yang tidak terhingga, tidak terbayang, sehingga mereka tak mampu nak mengucapkan apa-apa, sehingga terkeluar daripada mulut mereka, alhamdulillahillazi adhaba 'anna al-hazan, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan rasa duka cita dan bimbang daripada hati kami. Inna rabbana al-ghafurun syakur, Tuhan kami sangat-sangat pengampun, sangat-sangat berterima kasih. Allazi ahallana darul muqamah, Tuhan yang telah menempatkan kami negeri tempat tinggal yang kekal abadi. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub, di sini kita tak akan penat, kita tak akan lelah lagi untuk selama-lamanya. Ketika mana ahli syurga sedang asyik menikmati berbagai-bagai buah-buahan, menikmati makanan, menikmati bidadari-bidadari, menikmati cairan-cairan air yang begitu lazat,
di kala itulah akan bangkit satu orang malaikat di tengah-tengah manusia. Mereka akan mengumumkan, ya ma'syar ahli jannah, innalakum antasyubu falatahramu abadan, wahai ahli syurga, kamu semua akan muda dan tidak akan pernah lagi tua untuk selama-lamanya. Wa innalakum antahyu falatamutu abadan, kamu semua akan hidup dan tidak akan pernah lagi mati untuk selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu falatab'asu abadan, kamu akan dipersilakan mengecap segala nikmat yang ada dalam syurga dan tidak akan ada siapa yang menghalang kamu, tidak akan ada siapa yang melarang kamu. Maka ahli syurga akan terus mengecap nikmat-nikmat, mereka akan masya Allah kecantikan mereka diindahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan tinggikan setiap tubuh badan ahli syurga menyamai ketinggian Nabi Allah Adam AS 60 hasta. Mereka diberikan kecantikan, ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf AS, diberikan umur Nabi Allah Isa AS 33 tahun semua laki-laki di dalam syurga Allah SWT. Dan mereka akan diberikan kemerduan suara Nabi Allah Daud AS, dan mereka akan dikurniakan dengan akhlak baginda Muhammad SAW. Begitulah juga isteri-isteri kita di dalam syurga. Nanti di dalam syurga Allah sebut, yuhallawna fiha min asawir, setiap laki-laki dalam syurga akan dipakaikan dengan 3 gelang, satu gelang daripada mutiara, satu gelang daripada emas, satu gelang daripada perak. Walibasum fiha harir, pakaian kita dalam syurga adalah daripada 70 lapisan baju yang diperbuat daripada sutra, yang mana baju tadi ditenun oleh sebatang pokok yang akan menenun 70 helai baju tiap-tiap hari untuk dipakai oleh ahli syurga. Besok maka baju tadi dah ketinggalan zaman. Malaikat akan ambil baju tadi, bagi baju baru. Walaupun kita masih sayang baju lama, malaikat kata ini baju untuk semalam saja. Baju hari ini desain baru, desain baru, lebih cantik, lebih hebat. Maka begitulah keadaannya di dalam syurga. Setiap saat kecantikan kita, kenikmatan kita akan bertambah-tambah. Masya Allah, nikmat dalam syurga tak mampu kita nak ceritakan. Masih panjang lagi, tetapi insya Allah cukuplah bagi kita semua untuk kita memahami bahawasanya tanda Allah sayang kepada kita. Allah ciptakan syurga untuk kita, dan Nabi SAW beritahu kepada ahli syurga, la yashba'al mu'min minal khair, orang beriman tak akan pernah berhenti buat baik, tak pernah kenyang buat baik dalam dunia, hatta yakuna muntahaul jannah, sampai kaki dia menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan rahmat Allah, akan tiba satu hari nanti ketika mana kita asyik menikmati berbagai-bagai nikmat dalam syurga, Allah SWT akan hantar sekumpulan para-para malaikat untuk datang menjemput kita untuk menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang dinanti-nanti oleh ahli syurga. Mereka akan datang bawa unta daripada emas, bawa kita dengan penuh sanjungan, dengan penuh penghormatan. Kita diarak macam mana raja yang begitu besar. Kita akan jadi maharaja di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata ketika mana kita sedang berjalan menuju ke tempat tersebut, tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu itulah dahan-dahan pokok akan menjulur di depan mata kita, dan kita akan makan, memetik buah-buah tersebut sampai di tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT akan bertanya kepada ahli syurga, apakah ada di kalangan kamu yang tidak berpuas hati dengan layanan kami kepada kamu dalam syurga kami? Maka di kala itu masya-Allah, manusia akan begitu menangis kegembiraan, kesyahduan. Begitu sekali mereka terharu dengan layanan Allah kepada manusia. Maka mereka mengatakan, ya Allah, alam tubayyid wujuhana, tidakkah engkau telah cerahkan wajah kami, engkau telah buang segala musibah, penyakit, segala benda daripada kami, dan kami mengecap berbagai-bagai nikmat dalam syurga. Kerana itu kami tak ada apa-apa komplain, tidak ada apa-apa yang kami nak laporkan kepada engkau. Segalanya perfect di dalam syurga, tidak ada benda yang tidak memuaskan hati kami. Maka dikala itulah, wahai Allah, wahai manusia, kata Allah SWT, selama ini aku perintahkan kamu beramal, kamu beribadat kepada aku, tetapi dalam hati kamu masih ada satu kebimbangan. Kamu takut ditolak oleh Allah, kamu takut ditolak amalan kamu, kamu takut disisih oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu takut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hari ini aku akan umumkan, sesungguhnya semenjak daripada hari ini, buatlah apa saja kamu nak buat, aku tak akan pernah murka kepada kamu, dan aku telah redha kepada kamu pada hari ini. Di kala itulah masya-Allah, manusia akan menangis kegembiraan, begitu sekali hebat layanan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana Allah Taala kurniakan nikmat redha, maka di kala itulah Allah SWT akan beritahu lagi kepada semua ahli syurga, di sisi aku masih ada lagi satu nikmat, puncak bagi segala nikmat yang belum aku kurniakan kepada kamu. Maka manusia menanti, tiba-tiba masya Allah, selama ini kata Allah SWT, kamu beribadat kepada aku, kamu menyembah aku, kamu tidak pernah melihat wajah aku, tetapi pada hari ini aku akan singkap segala tabir, segala tirai. Di kala itulah masya Allah, kata Nabi SAW,
di hari kiamat nanti di dalam syurga, kamu semua akan berkesempatan, berpeluang untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu tidak akan terhalang daripada menikmati wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan melihat begitu indahnya wajah Allah sebagaimana kamu lihat bulan purnama di malam yang ke-15. Tidak ada siapa yang menghalang kamu, tidak ada sedikit pun keraguan di hati kamu. Begitulah indahnya wajah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikatakan manusia menjadi terpukau, terpesona, sehingga mereka tak sedarkan diri mereka begitu asyik, begitu sedap nikmat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka tak sedar berapa lama mereka telah mengecap nikmat tersebut, hingga tiba satu masa isteri-isteri mereka di dalam syurga merayu kepada Allah, "Wahai Allah, suami kami dah pergi begitu lama sekali meninggalkan kami. Semenjak suami kami tinggalkan kami, syurga kami dah menjadi sunyi sepi, telah menjadi begitu sekali orang kata sunyi. Maka karena itu ya Allah, kami merayu kepada Engkau, pulangkan kembali suami kami ke pangkuan kami." Maka di kala itulah Allah SWT akan beritahu, seolah-olahnya Allah mengatakan, "Aku tahu kamu semua masih belum puas mengecap nikmat ini. Inilah nikmat yang paling lazat, nikmat yang paling seronok. Tetapi Masya Allah, isteri kamu sedang menangis di dalam syurga. Karena itu kembalilah kamu ke pangkuan isteri kamu." Di kala itulah Allah SWT akan melabuhkan kembali hijabnya, hijab daripada cahaya. Di saat itulah Nabi SAW mengatakan, "Demi Allah, seandainya Allah telah tidak hantar para-para malaikat untuk pimpin tangan kamu, bawa balik ke rumah kamu dalam syurga, demi Allah kamu dah lupa jalan balik ke syurga rumah kamu masing-masing. Kerana begitu lazat menikmati wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nikmat yang sedang menanti kita dalam syurga, dan peluang untuk kita mengecap nikmat tersebut. Siapa yang nak paling lazat, paling seronok mengecap berbagai-bagai nikmat dalam syurga, maka adalah lidah dia sentiasa sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling banyak berzikir, itulah orang yang paling puas mengecap segala kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah SWT pilih kita semua menjadi calon-calon ahli syurga, laki-laki dan perempuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dihimpunkan di sana nanti sebagaimana kita dihimpunkan di dalam dunia ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah telah terima amalan kita, dan Allah SWT memperkenankan untuk menggolongkan kita semua di kalangan calon-calon ahlul jannah semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dulu aku qawli hadza, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma bimannika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa 'idna min mujibatin nadama fil 'ali wal mal, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al jannata al firdaus wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقبل الله